Hey guys, it's Miss Penas from Experience and welcome back to Manor Inspiration Series. Kembali lagi di episode terbaru untuk Manor Inspiration Series. Sebelumnya minta maaf karena aku gak bisa on time sesuai jadwal karena PC aku bermasalah lagi kemarin di hari Senin, jadinya aku baru bisa upload sekarang. Dan untuk episode kali ini teman-teman, kita akan berkunjung ke rumahnya Nu MG. Thank you karena udah mau join gitu di series ini, dan juga minta maaf karena nggak bisa tepat waktu gitu janjiannya. Anyway, untuk tema dari rumahnya Nu MG ini adalah Forest, Sea, and Fantasy. Jadi aku sempat jalan-jalan sebentar ke manornya, dan menurut aku itu juga unik banget manornya, beda dari yang biasa. Langsung aja kita berkunjung ke rumahnya. Let's go! Kita udah sampai di rumahnya Nu MG, jadi langsung aja kita mulai jalan-jalan. Di sini banyak banget dikelilingi sama bunga-bunga. Untuk bagian harp spotnya itu deket banget ya sama pintu masuk, jadi kalian bisa langsung looting di sini. Kemudian untuk seperti biasa kita bakalan jalan dulu ke arah stall. Di sini tuh dikelilingi sama maple trees untuk area stallnya. Ya di sini juga ada papan gitu, papan penunjuk kalau-kalau ini ada deket-deket sama area harp spot. Kemudian untuk sebelah kiri di sini tuh kalian bisa duduk nikmatin gitu pemandangan dari river dan juga bunga-bunga. Pastinya ini pasti harum banget sih aroma-aromanya. Oke. Kita bakalan masuk, di sini tuh ada area hutan gitu ya teman-teman. Ini area khusus untuk magic portalnya. Di sini bagus banget dikelilingi sama pohon-pohon. Kemudian ada perpaduan antara bamboo tree dan juga ginkgo tree-nya. Ya, terus kalau kalian turun ke bawah, di sini tuh ada gate-nya ya teman-teman, dimana kalian bisa berkunjung. Ini ada Fisher Valor-nya juga, kemudian untuk ada island di koralnya juga gitu. Oke, jadi untuk di bagian dalam Fisher Flower seperti ini, jadi ini tuh crop field-nya, jadi bisa dilihat ada banyak banget scarecrow maupun sprinkler yang bertebaran, ada juga traktor di samping biar mempermudah pekerjaan tentunya. Cuman yang ingin aku tanyakan ini, bukan ke Nuenji ya, ke kalian semua, apakah di dalam Fisher Flower, Coral Island, atau mungkin City of Light itu apakah bisa gitu crow masuk untuk makan tanaman kita? Ini sih aku kurang tahu ya, tapi untuk jaga-jaga aja NuMG taruh scarecrow, kemungkinan iya, kemungkinan tidak juga. Jadi penasaran kan? Next kita ini ada untuk bagian coral islandnya, kita juga dapat fotonya seperti ini. Jadi kalau Fresia Flower sebagai tempat untuk crops field, untuk dalam coral island itu adalah area barnsnya, dimana livestock dia ada di sini, ada juga fish pond, kemudian bisa dilihat juga ada tempat hive dan juga fruit trees-nya, semuanya ada di dalam coral island ini. Penatanya juga unik banget. Untuk silkworm rack juga bisa dilihat samping ponds ya. Jadi selain untuk hewan-hewan, bisa juga untuk produksi-produksi buah-buahan maupun madu di sini. Terakhir ya, kebetulan kita lagi ngebahas area lain, kita juga mau lihat untuk area well islandnya. Jadi sebagian besar atau mungkin semua workshopsnya ini ada di well islandnya si Nu MG. Selain itu dia juga ada bikin area forest gitu, area hutan khusus dimana dia bisa nebang pohon di area sini gitu kan. Terus untuk area temple ada gazebo juga ya, di samping-samping tempat depan entrance gitu juga bisa dilihat ada tempat crops field juga. Kemudian khusus untuk bagian ekornya itu dia ada tempat untuk minum teh ya teman-teman, banyak banget bangku-bangku yang bertebaran di area sana. Ya. Nah, kita langsung lanjut aja explore bagian rumah dari Nu MG lagi. Rumahnya ini unik banget. Rata-rata sih banyakan landmark gitu. Oke, di sini juga ada bagus banget skin yang dia dapat gitu, keren. Ya, ini juga sempat jalan-jalan di malam hari dan terang banget juga, teman-teman. Untuk bagian rumahnya ini.
Kita bakal lanjut ke area rumahnya, teman-teman. Dia pakai skin yang seperti ini untuk bagian rumah. Dan kalau di samping rumah ini tuh lebih ke tempat area patch-nya ya, teman-teman. Ada juga stable-nya juga di sini. Kalian bisa stargazing juga di malam hari. Ya, memancing juga bisa gitu. Yuk, kita lanjut ke area dalam rumahnya dari Nu MG. Nah, kalau kita masuk di area rumah ini, kalau kita masuk ruangan sini tuh langsung area tempat dia tidur ya, kamar tidurnya. Dia juga bekerja di sini, jadi ini sebenarnya area yang sangat efisien gitu ya, bangun tidur langsung kerja ya. Untuk bagian dalam dapurnya ini unik banget, dia pakai meja gitu, terus ada banyak sekali cangkir-cangkir di atas, kemudian ada kursi duduk juga. Ini imut-imut banget ya, teman-teman, serba rabbit gitu untuk area kitchen. Ya, kalian bisa minum teh juga di sini, ada penerangannya juga, ada lampu gitu. Ini untuk bagian hallnya dipenuhi sama keramik-keramik. Untuk indoor garden di sini kalian bisa menikmati permainan piano dari si pemilik ya. Kalian juga ada jam besar juga di sini sambil nikmatin pemandangan bunga-bunga gitu kan. Ada alunan musik menyertai. Apakah kita bisa masuk? Sepertinya kita nggak bisa masuk ya, teman-teman. Oh well, baiklah. Tapi kalau kita lihat di sini sepertinya sih dipenuhi sama statue-statue gitu ya. Baiklah, untuk bagian rumah ini udah selesai dari rumahnya Nu MG. Menurut aku bagian dapurnya itu sih unik banget ya. Dikelilingi sama kelinci-kelinci, pemilihan meja dan kursi juga unik gitu. Nggak sebiasanya orang-orang pakai model kayak gini. Kita langsung lanjut di sini tuh di area lahan keduanya. Kita bisa lihat ini tuh dikelilingi sama pohon-pohon ya, teman-teman. Sesuai dengan sama temanya gitu, forest, sea sama fantasy. Yep. Di sini ada patung-patung rabbitnya, teman-teman. Ya, terus ada dua lampu juga di sisi-sisinya. Ini cantik banget sih jalan-jalannya. Kemudian kalian bisa lihat di sini juga ada fountain juga, ya. Kalau kalian turun ke bawah, kebanyakan sih lebih ke landmark ya, karena aku nggak melihat adanya workshop gitu di sini. Terus di sebelah sini tuh ada area well dan ada patung unicorn yang besar banget. Sampingnya bahkan juga ada dua unicorn kecil gitu. Magical banget sih. Ya, untuk sebelah kiri di sini ada area pesta minum teh dengan meja dan kursi yang lucu dan cantik banget. Ih, ini setnya bagus banget, teman-teman. Meja kursinya kayak cocok banget ditaruh di sini. Terus ada patung-patungnya yang warnanya lebih sweet gitu, warna yang imut-imut pink ungu gitu kan. Nah, untuk sebelah kiri di sini ada dua unicorn lagi ya, teman-teman. Ini ada rabbitnya juga di sini, cantik banget ini rabbitnya. Oke, kebanyakan sih landmark ya. Kalau kita lihat rumahnya Nu MG, dia sama sekali nggak ada workshop gitu. Kemungkinan besar di islandnya atau nggak di dalam coral flowernya gitu. Nah, kalau kita jalan naik di sini tuh ada tamannya, tempat dia duduk-duduk santai. Ini lampu ya, teman-teman ya. Kalau bisa dipastikan sih pasti terang ya. Juga ada kola-kola ya gitu, teman-teman. Ini ada tulisannya My Path, teman-teman. Nama dari manor-nya gitu kali ya. Bisa dilihat banyak sekali landmark-landmarknya ditata dengan rapi sedemikian rupa gitu ya, teman-teman. Ini tuh mungkin di area bawah lautnya I think, karena di sini ada mermaid statue gitu ya. Ya gak sih, itu Ariel bukan? Ya kan? Terus di samping-sampingnya itu ada tanaman-tanaman tulip juga yang keliling, cakep banget sih. Ini mah ya. Oh, sampingnya benar banget, teman-teman. Di sini tuh ada area untuk mermaid statue-nya. Kemudian kalau kalian naik ya ke atas, kita tuh nggak bisa lewat sini, harus lewat dari samping, oke? Okay? Jadi kita bakalan jalan dulu ke sana. Nah,
Untuk bagian area water ini, kalian bisa lihat ya, di samping mermaid 1, di belakangnya itu ada area chest-chest gitu, kayak tempat pirate. Kemungkinan besar adalah tempat ini, teman-teman. Treasure chest area gitu, keren banget sih konsepnya. Jangan-jangan kita ini bisa jalan loh, teman-teman, kayak ada pagar khusus gitu, kayak ada jalanan gak sih? Nanti kita coba ya, jangan-jangan memang bisa diakses gitu. Untuk bagian belakang seperti ini cakep banget perpaduan lantai-lantai stone sama fairy tiles-nya itu gitu. Ini ada tempat area para bangsawan kerajaan sedang duduk-duduk minum teh gitu kan. Ada pagar-pagarnya dari boneka-boneka, meriah-meriah banget sih. Nah, untuk di samping di sini tuh ada area greenhouse-nya yang dikelilingi juga sama bunga-bunga. Kemudian ada bassus juga. Pagar-pagarnya yang dia pilih kan itu dari kayu ya, jadinya kesannya lebih natural, cantik gitu. Aku bakalan coba masuk gitu ya, lewat labirin mungkin bisa. Jadi kita bisa jalan masuk sebenarnya, dia kayak ada bikin labirin gitu temen-temen. Cuman ini lumayan sulit ya kalau mau dilalui, karena aku sendiri kayak ke-stuck gitu di sini, nggak tahu kenapa nggak bisa lewat, mentoknya cuma sampai di sini aja gitu loh. Cuman kalau di bagian akhir-akhir itu kalian bakalan ketemu ini teman-teman, ada area treasure chest. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh ada gate, but somehow aku nggak bisa lewat, nggak tahu lewat mana teman-teman. Seharusnya sih lewat path ini. Coba kalian berkunjung ke sini, terus siapa tahu kalian bisa pecahkan gitu jalurnya. Aku pakai tap-tap juga nggak bisa soalnya. Anyway, untuk jalan-jalan ke rumahnya Nu NG udah selesai teman-teman. Unik banget gak sih, dia ini nggak ada workshop sama sekali rumahnya. Dikelilingi sama landmark-landmark cakep, terus ada bunga-bunga juga yang magical bertebaran di sini. Pastinya cantik banget, banyak juga spot-spot yang menarik gitu untuk foto-foto. Perpaduan pohon-pohon yang dia pakai itu, cara dia tata juga bagus banget sih menurut aku. Jadi keren banget. Terima kasih sekali lagi Nu MG karena udah mau join di series ini. I had a lot of fun. Your manner is so unique dan juga cantik gitu. Buat temen-temen yang mau berkunjung ke rumahnya ini boleh banget. IG-nya itu NUUMG, MG-nya itu huruf kapital. Dan buat kalian juga yang ingin join di series ini boleh banget. Nanti aku bakalan taruh requirements-nya di deskripsi box, bisa dicek. Dan thank you juga buat yang udah nonton sampai di sini. I really hope this can inspire and also help. And I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Bye.